Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Ero Kusnara dalam media pembelajaran dan hiburan. Pada video kali ini saya akan membahas sebuah icebreaking atau tebak-tebakan atau soal-soal yang membuat Anda terkecoh dan salah dalam menjawabnya. Ya, sesuai dengan judulnya, 99% orang salah menjawab soal ini. Apakah termasuk Anda? Silahkan saja dicoba. Tetapi sebelum dilanjut, bagi teman-teman, rekan-rekan yang baru bergabung dengan channel ini, silahkan klik tanda like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video dari media pembelajaran dan hiburan ini. Silahkan juga dibagikan melalui media sosial punya teman-teman semua agar channel ini bisa berkembang nantinya. Bagaimana, sudah siap? Kita lihat saja apa sih spiking atau tebak-tebakan pada kesempatan kali ini. Ya, kita simak baik-baik pertanyaannya. Perhatikan baik-baik ya, jangan sampai terkecoh dan juga jangan sampai salah dalam menjawab. Perhatikan di sini ada sebuah bis. Jadi soal kita sekarang berkaitan dengan bis. Nah, sebuah bis berangkat dari kota A menuju kota C. Lanjut, bis tersebut dari terminal A membawa 15 penumpang menuju terminal B. Di terminal B, bis tersebut menurunkan 10 penumpang dan menaikkan 3 penumpang. Apabila selama perjalanan dari terminal B menuju terminal C, bis tersebut tidak menaikkan dan menurunkan lagi penumpang, berapakah jumlah orang di dalam bis yang sampai ke terminal C? Silahkan dihayati, dipikirkan, direnungkan, jangan sampai Anda termasuk orang yang 99% salah dalam menjawab pertanyaan yang gampang seperti ini. Gunakan kemampuan Anda yang maksimal. Perhatikan baik-baik pertanyaannya. Bis tersebut dari terminal A membawa 15 penumpang. Kemudian di terminal B menurunkan 10 penumpang dan menaikkan lagi 3 penumpang. Berapakah jumlah orang di dalam bis yang sampai ke terminal C apabila selama perjalanan dari terminal B menuju terminal C, bis tersebut tidak menaikkan dan tidak pula menurunkan para penumpangnya? Oke, sudah dihitung? Sudah dijawab? Udah ketemu jawabannya? Oke, kita lihat saja bersama jawabannya. Bagi yang sudah menjawab dengan betul, saya ucapkan selamat. Tetapi yang belum, berarti Anda termasuk orang yang 99% salah dalam menjawab pertanyaan soal ini. Tapi jangan berkecil hati, nanti kita akan bahas kupas tuntas apa sih yang menyebabkan Anda salah dalam menjawab pertanyaan ini. Iya, jawabannya adalah 9 orang. Ada yang komplain, ada yang berkomentar, kok bisa 9 dari mana sedangkan jawaban saya tidak 9? Kita lihat saja baik-baik ya. Dari terminal A membawa 15 penumpang. Di terminal B menurunkan 10 penumpang dan menaikkan 3 penumpang. Apabila selama perjalanan dari terminal B menuju terminal C,
bis tersebut tidak menaikkan dan menurunkan lagi penumpang. Yang menjadi pertanyaannya adalah berapakah jumlah orang di dalam bis yang sampai ke terminal C. Supaya lebih mudah kita gunakan kalimat matematika. 15 penumpang dikurangi 10 penumpang di terminal B. 15 kurangi 10 sama dengan 5. Ditambah 3 penumpang di terminal B yang naik sama dengan 8. Nah, jumlah penumpangnya itu ada 8. Sedangkan yang ditanyakan berapakah jumlah orang di dalam bis yang sampai ke terminal C? Ya 8 ditambah 1. Siapa satunya? Supir. 8 tambah 1 sama dengan 9 orang. Emang kalian pikir supir bukan orang? Hahaha. Ingat pertanyaannya, berapakah jumlah orang di dalam bis yang sampai ke terminal C? Bukan berapakah jumlah penumpang di dalam bis yang sampai ke terminal C? Apakah kalian termasuk 99% yang salah? Jangan berkecil hati. Nantikan this breaking tebak-tebakan yang selanjutnya. Demikianlah pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.